Akankah penghalang baru di kandang gorila kebun binatang aman? Kebun binatang Cincinnati membuka kandang gorila pada hari Selasa dengan langkah-langkah keamanan yang kuat. Kebun binatang berharap penghalang baru dapat membantu menghindari terulangnya insiden minggu lalu ketika seekor gorila betina ditembak dan tewas setelah anak laki-laki 4 tahun jatuh ke kandang. Penghalang lama di kandang gorila kebun binatang Cincinnati adalah setinggi 3 kaki dengan pagar stainless steel dan kabel horizontal. Penghalang baru lebih tinggi 6 inci dengan balok-balok kayu yang padat di bagian atas dan bawah dan diikat tali. Kebun binatang telah menginstal 3 kamera CCTV yang baru. Langkah-langkah keamanan tambahan ditempatkan, termasuk semak-semak tebal lebih dari 5 kaki dan parit setinggi 15 kaki. Jadi, akankah langkah-langkah keamanan yang baru dapat menjaga anak-anak dari rasa keingintahuannya? Akankah pagar ekstra 6 inci dapat membuat perbedaan untuk menghindari pembunuhan gorila yang tidak diperlukan? Berikan komentar Anda di bawah ini.